Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Dengan ini, saya akan mengumumkan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusuf. Menteri Pengangkutan, Luk Siu Fuk atau Anthony Luk. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi, Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Ko Meng. Menteri Pertahanan, Muhammad bin Haji Hassan. Menteri Kerja Raya, Alexander Nanta Linggi. Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution bin Ismail. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Menteri Sains dan Teknologi, Chang Li Kang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Betty Shukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Salahuddin bin Ayub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Betty Osman. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Iwan Benedict. Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Zamri bin Abdul Kadir. Menteri Pelancongan, Datuk Seri Tiong King Singh. Menteri Komunikasi Digital, Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Menteri Pendidikan, Fadlina binti Siddiq. Menteri Perpaduan Negara, Agu Anak Dagang. Menteri Agama, Ketua Mahkamah Syariah sekarang, Ketua Hakim Mahkamah Syariah, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Makhtar. Menteri Belia dan Sukan, Yu Xiao Suan atau Hana Yu. Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Betty Mustafa.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak, Armizan bin Muhammad Ali. Sementara itu, urusan kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan dibantu oleh beberapa penasihat yang tidak akan mengambil upah. Ia akan diketuai oleh penasihat Petronas Tan Sri Hassan Marekan. Okey, ada soalan? Setelah mengangkat sumpah jam 3 petang esok, insyaAllah, dan diperkenan oleh Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong, saya akan mengadakan pertemuan khas dengan menteri-menteri supaya beberapa peraturan dan hala tuju dan kaedah baru diperkenalkan dengan maksud memusatkan usaha dalam kerja mereka, menjalankan kerja dan mengelakkan segala kecurigaan tentang kemungkinan pembaziran, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Saya telah menetapkan bahawa dalam jemaah menteri kerajaan perpaduan yang diutamakan adalah soal tata kelola dan good governance dan isu yang boleh atau langkah-langkah harus diambil untuk meringankan beban rakyat, sementara fokus utama tetap pemacuan ekonomi.